1.3 bilion. It's an increase of 0.1 bilion secara konsisten daripada bajet 2019. Itu adalah peruntukan yang dalamnya juga termasuk segala keperluan-keperluan guru kafa yang dinaikkan allowance dia RM100. Kemudian diberikan juga satu penghargaan one-off kepada Imam, Bilal, Noja, Tok Siak dan sebagainya. Dan ada 10 juta diberikan untuk program khas Rahmatan Lil Alamin yang hari ini menjadi dasar baru pentadbiran Islam. Itu yang saya sebut secara khusus kepada pentadbiran Islam. Tetapi ini bukan bermakna other sector ataupun kita kata kementerian lain yang tidak ada kepentingan untuk pentadbiran Islam. Saya bagi contoh yang ditanya tadi, iaitu tahfiz. Tahfiz ini sebenarnya dikongsi oleh dua, satu yang direct bawah kami, JAKIM, satu lagi yang di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi kalau kita mengambil kira ianya satu keperluan kepada pendidikan Islam, maka kita mendapat tahfiz 50 juta. Ya, 50 juta, sekolah pondok 25 juta dan you ada satu lagi sekolah dipanggil agama rakyat, which is public apa people school di peringkat bawah ni yang juga mendapat 25 juta dan ada satu lagi dia panggil sekolah menengah bantuan kerajaan, sekolah menengah agama bantuan kerajaan yang juga diberi 50 juta. So all in all, kalau kita melihat secara umum rentas kementerian dalam konteks keperluan pentadbiran Islam dan pendidikan Islam, maka sudah tentu ianya sebenarnya melebihi 1.3 bilion.